Yo, mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Men, ini gue pengen kulineran lagi di daerah pinggiran Serpong, Curug, ya, buat makan ikan bakar. Dan ini gue lagi jalan ke sana, dan kalian tahu kan kalau gue itu doyan banget sama cemilan. Nah, biar nggak bosan, kita butuh variasi kayak gini nih. Oh, Garuda Crunchy Potato atau Garuda Crunchy of Corn. Beda bentuknya, beda rasanya. Nih, gue cobain dulu. Nyemil, nyemil. Nah, yang ini bentuknya kayak trompet-trompet gitu nih. Ini yang rasa sisol, rasanya enak banget, men. Kalian mesti nyobain nih. Bisa jadi temen cemilan kalau lagi perjalanan jauh atau lagi nonton apa. Bener gak? Sekarang langsung aja kita ke TKP. Nah, ini dia main tempatnya. Ini kita udah sampai di ikan bakar Fathia. Kalau kalian googling, ketemu langsung titiknya persis di sini. Ini tuh di deket mau ke Curug, Jalan Raya Sukabakti. Tempatnya yang gue suka, parkirannya luas, pemandangannya sawah-sawah, dan tempatnya itu pondokan-pondokan gitu. Gila, ini tidak hanya makanan, mata kita juga dimanjakan, pikiran kita juga dimanjakan. Jadi suasananya itu adem, asri gitulah. Makanannya gimana? Itu yang gue mau cari tahu. Let's go. Nih tempatnya nih, cumi ada, udang ada, ikan banyak pilihan. Kayaknya kita pilih-pilih aja nih. Pak, ya. Ini ikan bakar Fathia. Ya, benar. Wah, tidak salah lagi ini tempatnya. Dengan Pak siapa Pak? Nama saya Anan. Pak Anan, wah. Ya. Buka dari jam berapa Pak? Kita buka dari jam 10. 10 sampai ya. Jam? Ya, sampai jam setengah 10. Sampai setengah 10 malam? Iya. Ikan ini segar semua nih? Iya, ikan segar semua. Oh, ini ada ikan apa aja ya? Yang ini ada baronang, kerapu, kerapu. Ini kakap merah. Kakap merah. Bawah laut. Bawah laut. Gue. Gue. Kakap lancang. Ini ekor kuning. Oh. Apa kembung? Iya. Iya, kembung. Yang ini gurame, mujair nila, ikan ayam-ayam. Ayam-ayam. Ikan sebelah. Aha. Yang ini ikan tengkek. Wah, kayak kayak ikan tongkol. Kayak tongkol ya? Iya. Nah, ini kata goyang. Kata goyang. Yang wajib saya coba apa nih? Ada kue yang udah termasuk makan favorit di sini. Favorit ya. Bawah laut juga ada. Dibakar ya berarti ya? Iya, dibakar pakai bumbu kuning. Hitungannya ons ya berarti ya? Iya, ini 1 kilo 4 ons setengah. 1 kilo 4 ons setengah, 1,45. Cumi digoreng tepung. Ini bisa di. Oh, ini bisa bagi dua. Goreng tepung sama saus padang. Udah ini aja. Ya, itu aja. Aja yang lain-lainnya bisa di sana ya. Oh, langsung aja ke dalam. Oh. Dari tempat aja. Tapi saya muter-muter dulu boleh ya? Iya, boleh. Bang punya otak kan? Punya otak-otak maksudnya. Otak-otaknya ini ikan apa? Tenggiri ya? Orang pesan atau nanti disajiin di meja? Oh, disajiin meja. Jadi saya duduk nanti ada nih ya? Iya, siap. Ambil nggak ambil, bayar? Sudah ambil, bayar. Oh, udah ambil, bayar. Kalau nggak ambil, nggak bayar ya? Iya. Oh, kira ambil nggak ambil, bayar. Oke, saya tungguin, Bang. Nih yang dibakar, Bu. Iya. Ini ikan apa? Ya, ini ikan kakap. Wah, batok kelapa. Iya. Ini batok kelapanya, coy. Kenapa pilihnya batok kelapa? Nah, aroma wanginya ada. Wah, ini baru. Biasa saya nanya, kenapa pakai batok kelapa? Nggak tahu, SOP-nya gitu. Karena kalau pakai kelapa, pakai arang, atau pakai kompor, beda semua aromanya. Ini buat apa nih, kalau digantung doang nih? Iya, nunggu temennya. Yang lainnya kan belum matang. Nunggu temennya, ntar kalau udah matang semua, tinggal diantarin. Jadi dia lagi nunggu temennya buat dibakar? Iya. Nunggu temennya buat dibakar. Makan dulu tempatnya, lihat sendiri deh. Pondokan gitu bagus ya. Adem, asri. Ya udah, kita tunggu makanannya jadi. Oke men, ini makanannya udah siap semua. Ikan bakarnya, cumi dibikin saus padang, goreng tepung, gua tambah tahu tempe, dan juga ini ada kangkung. Sambelnya dia ada dua di sini, ada sambel kecap dan juga sambel terasi. Sekarang tinggal tunggu nasinya aja.
Oke, main nasinya udah dateng. Aduh, ini saatnya kita makan. Bagaimana ya? Dagingnya tebel banget, men. Gila, tebel banget. Makan, cuy. Ini ikannya banyak tulangnya juga ya. Tapi yang gue suka ikannya nggak lembek gitu. Jadi bertekstur. Woish. Gila. Loncat dia. Nah, ini dia ada sambal terasi. Gue cobain dulu nih. Sambal terasi. Makan, cuy. Pedas banget, men. Ini pedas banget. Dan terasinya itu strong banget. Pengen kecap gimana ya? Coba ya. Makan, cuy. Pedas banget, men. Nggak tahu dulu deh. Wah, tahunya enak nih. Tahunya tebel tapi nggak berair, bro. Enak. Intonasi pedes banget, ya. Udah mulai adem nih mulut gue. Sekarang gue pengen nyobain cumi saus Padang. Nah, men, sebelum kita makan cumi saus Padang ya, gue pengen kasih tahu sesuatu. Kayak ini nih, gue lagi pengen cobain Garuda Crunchy X cocolan. Langsung aja kita cocol. Caranya kayak gini. Tuh, bentuknya. Beda sama yang tadi, kan? Kita cocol sama saus Padang. Makan, cuy. Ini rasa daging sapi barbeque. Dan habis tadi gue cocolin, masih crunchy. Lu dengar sendiri kan tadi. Rasain bedanya. Bedain rasanya. Karena ini bahan dasarnya dari Spanyol. Wow, Espanola. Perfecto. Sekarang baru cuminya. Makan, cuy. Rasa saus Padangnya itu kayak pedes manis gitu. Sekarang gue langsung yang cumi goreng tepungnya. Makan, cuy. Gue makan yang kepalanya aja deh. Gue suka sama bumbu tepungnya karena dia crunchy. Tinggal cuminya aja nih. Ini kalau lebih empuk lagi mantep banget. Mantep. Habis, men, habis. Saya kebetulan lagi ajan, jadi kita akhiri sampai sini karena gue mau makan rame-rame bareng tim gue. Men, udah kelar makan nih, gila, kenyang banget, buset. Yang lain juga udah pada makan, udah pada makan? Udah. Langsung aja kita bayar, bayar. Halo, Bu. Iya, Pak. Manggil apa saya nih? Apa aja, Bu? Dengan Bu Fatia. Oh, saya mamahnya. Mamanya? Mamanya. Oh, Fatia itu nama anak? Anak saya. Oh, nama anaknya dijadiin nama. Iya, karena pas saya usaha ini, pas hamil Fatia. Oh, pas lagi hamil Fatia. Terus katanya saya dengar-dengar Ibu guru juga ya? Iya, kebetulan memang di samping ada sekolah. Sekolah iya? Sekolah apa, Bu? Sekolah SD. Nah, Bu, kalau di sini, hitungannya itu per porsi apa kita sesuai pesanan. Sesuai pesanan aja ya. Jadi mereka mau pesan 2 on, 3 on, tetap kita layani. Jadi kalau sesuai kayak punya timbangan. Sesuai timbangan ya kalau ikan ya. Ikannya ikan kue banyaknya 145 1 kilo 45 per ons 1000. 95. 95. Cumi ini 6 on ya. Per ons hitungannya. Per onsnya? Itu kalau enggak salah 45. 45 per onsnya. Maaf, per ons. Oke. Tumis kangkung 12.000, tempe masing-masing 3.000. Karena harga naik nih. Tadi ya, lagi ini ya. Iya, harga-harga tahun ini lagi banyak naik nih. Nah, otak-otak tadi saya makan ada 6 ya total ya? Total per biji 3.000. Per biji 3.000 otak-otaknya. Oke, ini saya bayar dulu. Bu, ya, makasih sama-sama. Udah boleh diliput tempatnya. Makasih banyak saya juga. Ya, mudah-mudahan ini bawa video saya bawa rezeki ke sini. Amin ya Allah, ya. Amin. Sukses terus ya, Bu. Amin. Ya, sekolahnya juga. Iya, siap. Saya jalan dulu. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Ya, ya.
Thank you Mamen udah nonton episode kali ini. Dan buat kalian yang pengen nyobain Garuda Crunchy Okron atau juga Potato, kalian bisa beli ini di minimarket terdekat. Yuk cobain Garuda Crunchy X Cocolan, rasain bedanya, bedain rasanya sendiri. Ciao. Halo, hai. Hai. Nyet. Nyet. Kupu-kupu yang nyamperin beda. Yang gue panggil monyet, yang nyamperin kupu-kupu kecil. Sama lu ngamuk? Iya. Sama saudara anteng jalan. Gue bukan ini dong, saudara gue dukung. Gak gitu nyet. Ken? Nggak kelihatan kerjanya kan? Bengong aja, kita udah sampai mana? Kita udah sampai mana, dia masih begini-begini. Ekspresinya masih dapat tadi. Kukira padahal yang berarti cono ya? Sama aja. Wah, turun harga deh nih. Gue ngapain sampai rusak?